Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Kalau kita bercerita pasal dada, kita nampak kita hanya mementingkan penagih, tapi kita tidak ada nampak kerajaan mementingkan untuk menangkap pengedar-pengedar. Saya percaya keadaan dada ini sudah sampai ke kampung-kampung di kawasan luar bandar, di Kelabakan, di kampung Kelabakan sudah ada dada. Kenapa kerajaan tidak boleh mengenal pasti pengedar dia? Jadi saya minta supaya kerajaan mementingkan pengedar daripada penagih. Karena kalau tidak ada pengedar, tidak ada penagih. Pembekal. Karena tidak ada pembekal, pengedar, ya pengedar juga, tidak ada penagih. Jadi kita minta supaya kerajaan menumpukan lebih kepada pengedar yang ada, pembekal yang ada. Karena kalau tidak, dada ini dari tahun ke tahun dia semakin hari semakin meningkat. Jadi soalan saya, adakah kerajaan serius mementingkan bahawa dada ini akan menjahanamkan rakyat kita, bukan dalam bandar saja, bahkan di luar bandar? Dan adakah kerajaan serius untuk memastikan bahawa pengedar, pembekal ini, kita pastikan mereka ini semua ditangkap untuk dibawa ke pengadilan? Karena kita tidak mahu cakap-cakap luar bahawa pengedar tidak diambil tindakan, hanya penagih saja. Jadi kalau soal begini, lambat laun tiap-tiap tahun berpuluh-puluh ribu bertambahan untuk mereka yang menagih, tapi kita tidak dapat tahu, kita tidak dapat tangkap pengedar atau pembekal yang menjahanamkan kita. Terima kasih. Jawapan DPD kerja serius. Terima kasih, Habib Kelabakan. Memang kerajaan serius untuk membasmi dadah ini. Dan saya sebutkan tadi, isu dadah ini dianggap sebagai satu isu keselamatan, ya, dan ia melibatkan pihak polis dalam menguasakannya. Dan pihak polis pula dengan sumber yang apa berkurangan, sekarang dulu dia kena jaga hal penagih dengan juga hal pengedar. Sekarang ni bila kerajaan dapat keputusan, polis jaga hal pengedaran saja. Jadi dengan tindakan proaktif seperti ini, diharap bahawa polis akan menumpukan sumber mereka yang terhad, dan juga segala usaha mereka kepada mementeras penawaran dadah, supply of drug. Dan dah dilaporkan dalam media juga bahawa polis telah mendapat kejayaan, ya, dengan menumpaskan sindiket, dengan membuat rampasan dengan nilai yang besar dan sebagainya. Jadi usaha ini perlu diteruskan. Dan satu lagi usaha yang akan dibuat oleh kerajaan adalah untuk memastikan bahawa semua agensi kerajaan yang terlibat dalam pengawalan sempadan akan disatukan di bawah kepimpinan Exim. Ya, Akta Exim ini saya dah sebut semalam, sudah apa ni, menunggu masa saja bila-bila untuk dibentang dalam parlimen. Dan apabila parlimen bersetuju dengan sokongan daripada rakan-rakan, kita akan dapat menyepadukan semua agensi penguasaan di kawasan sempadan supaya mereka membuat aktiviti yang lebih berkesan untuk menghalang terutamanya penyeludupan dadah daripada masuk ke dalam negara kita. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Sivan.